Hai sahabat Kinerja Channel, di sini kita perjalanan ke Pulau Raas Sumenep ya. Pulau Raas Sumenep itu yang ditempuh dari Sumenep Kalianget ke Raas itu selama 6 jam ya, naik ferinya. Selama 6 jam kita di Kalianget ya, kita menyeberang di Kalianget untuk pelabuhan Kalianget. Seperti ini juga indah pemandangannya. Kita naik kapal perjalanan jam 8 pagi, dan di sana itu kapal itu 3 hari sekali. Kalau pas ada 2 hari sekali, tergantung kondisi juga ya. Nah, seperti ini kondisi di pulau di Raanu ya, Kalianget ya, sorry, di Kalianget. Oke. Ini perjalanan kita di lautnya ya, dari Kalianget ke Raas seperti ini. Nah, ini adalah muatan ya, full dari atas. Muatan full dari atas seperti ini yang di sana adanya ya. Kalau mobil-mobil pribadi itu jarang. Nah, ngetan full seperti itu. Kita lihat sampai tinggi. Ya. Kita perjalanan, guys. Halo. Perjalanan kita telah sampai di Pulau Raas ya, menempuh sampai sana itu jam 2 siang ya, lumayan melelahkan ya teman-teman seperti ini. Dan kondisinya juga cukup bagus seperti ini, kondisi di Raas ya, suasananya dingin, adem, ayem, jauh dari polusi. Nantikan video selanjutnya ya, tentang kita perjalanan baik naik kapalnya bagaimana datangnya. Jangan lupa subscribe ya Kinerja Channel. Oke, terima kasih.